guys, nah sekarang aku udah ada di Singapura, mau menuju ke Paris seperti yang aku udah bilang di vlog aku sebelumnya. Nah, sekarang aku gak sendirian karena aku sudah ditemenin sama dua orang pemenang dari hashtag MoGirlToFriends. Ada Kandra, ada Ari. Ari, sini dong. Gimana perasaan kalian? Senang banget, gila. Bisa akhirnya bisa ke Paris. Nonton bola. Lihat Eiffel. Jalan-jalan. Belanja juga. Pasti. Dan ketemu Cristiano Ronaldo. Gila. Karena dia masuk final ya. Jadi ya, kita akan melihat dengan mata kepala kita sendiri. Terus kita akan bersalaman, enggak. Tapi siapa tahu kali aja kita kayak dapat keberuntungan. Oh, tiba-tiba kita bisa berturun ke bawah. Nah, tuh dipanggil kayak, "Hey, orang Indonesia sini." Ntar lagi juga kita akan lanjutin flight kita ke Paris. Perjalanan panjang. Si panjang, jadi kita akan tidur. Dadah. Versailles. Kita udah nyampe di Paris. Jadi ini adalah palace ya? Palace-nya King Louis. Tadi sih kita udah ngelewatin beberapa tempat. Keren banget. Dan ini yang paling keren sih menurut gue. Ini kayak banyak banget jendela-jendela ya. Lampu-lampu. Keren-keren. Lanjut. Hai, kita baru selesai dinner. Dinner ini masih terang tapi di sini udah dinner karena udah mau jam 8. Kita habis dinner di ini restoran Thailand. Besok pastinya akan lebih seru lagi karena ada apa? Penasaran? Besok dia akan melakukan hal yang seru banget. Jadi tunggu aja besok. Hai guys, ini adalah day 2 kita di Paris. Nah, sekarang Ari dan Kandra mau ngelakuin challenge. Oke, okay. Gue udah ganti baju hari ini. Udah pakai kebaya, udah Indonesia banget. Jadi challenge-nya apa? Jelasin dikit dong. Kalau gue harus foto seheboh mungkin di setiap tempat yang nanti hari ini kita datengin. Oke. Okay. Abis itu ntar gue harus bikin kolase. Gue mau bagi-bagi Rexona buat stranger-stranger yang nanti kita temuin. Jadi pakai kebaya nih ya? Pakai kebaya gue hari ini. Kalau Ari? Nah, kalau gue nih, lihat dulu dong. Udah bawa bola nih ya. Terus? Dong. Nah, kalau gue bakalan freestyle di setiap tempat yang ada di Paris. Terus ngajakin battle stranger yang ada di sini. Wih, ngajakin battle. Terus nanti ngasih reksona juga? Iya dong. See you nih, nanti kita lihat mereka challenge-nya gimana ya. Ari mau diwawancara nih, yeah. Mau diliput sama TV Italia. Jadi gue habis berdiri di sini sekitar 10 menit
memandangi ini. Udah dua kali kesini dan gak tau kenapa masih amazed banget. Coba lihat kayak detail-detailnya. Detail-detailnya tuh bisa orang bikin kayak gitu ya, keren. Sekarang kita benar-benar di tengahnya Art the Trio. Jadi ini kita benar-benar di tengah building. Lihat. Itu belakang kita ada apaan sih? Kayak api atau oke. Tuh api. Buat apa ya? Ada bunga-bunganya juga. Kenapa? Makam. Itu ada bapak-bapak tentara. Kalian gak mau ngajak mereka challenge? Untuk tidur. Hanya kurang berharap. Ini di Palace de la Concorde. Selanjutnya kita ada di Madeleine. Tuh, jadi ini katanya ini adalah gereja dibangun pada zamannya Napoleon. Terus katanya gereja ini bisa meredim dosa-dosa orang Prancis. Bisa gitu ya? Selalu bisa diredim loh. Ya, oke. 1, 2, 3, go. Oh ya, gimana tadi challenge-nya? Gampang sih. Kurang harus nih. Cari orang yang mukanya ramah ya. Soalnya kadang-kadang mukanya suka agak-agak jutek gitu. Tapi tadi baik ya dia. Tadi baik dan cepet sih. Masih akan melakukan challenge kan di semua tempat hari ini pokoknya. Semangat ya kan. Here we are di Eiffel Tower. Agak jauh sih, cuman memang ini katanya adalah spot yang bagus untuk foto ya. Jadi dapat semua Eiffelnya. Eiffelnya cuma kelihatan kecil. Tadi Ari juga udah challenge di sini ya. Ya, dapat satu treasure. Orang mana tuh dia tadi? Nggak tahu. Orang Surya. Suruh juggling tadi ya. Terus Kandra dapat tadi orang cowok mintain foto, terus kasih Rexona, terus orangnya baik sih untung nggak jadian tapi nggak. Oh nggak ya, soalnya cewek-ceweknya. Oh ada cewek-ceweknya. Panas banget, terik banget. Jadi sebenarnya sih udaranya enak, anginnya tuh dingin, cuman panas. Cuman teriknya tuh parah banget, panas banget. Bisa bahasa Indonesia ya? Dari mana? Saya di Senegal. Senegal. Euro saja. Banyak ya? Berapa ada? Lagi belanja nih saya. Saya 2 euro saja. 2 euro. Ya, sekarang kita udah di Anvaliden. Tuh gedung ini belakang. Gereja ya. Ini gedung apa ya? Coba kita lihat aja. Ini kayak masjid ya. Kayak masjid sih, cuman atasnya salib. Tuh. Gereja ya? Kayaknya sih gereja ya. Kayaknya gereja deh. Besar sih kalau ada salibnya ya. Terima. Tapi ini gede banget sih. Nice. 2, 3. Bonjour to France. Okay. Thank you. Yeah. Okay. Thank you very much. Sekarang kita udah ada di cruise, di atas cruise. Kita mau mengelilingi sungai di kota Paris ini. Mataharinya tahu nggak di mana? Di jidat nih, di atas jidat sih. Panas banget. Udah episode 7, kita muter-muter kota Paris. Tadaa!
Pokoknya besok itu kita bakal nonton final Euro 2016 Portugal Prancis. Gak sabar banget. Portugal. Ya dua-duanya deh apa aja. Pokoknya yang penting kita nonton finalnya bareng Rexona. Gak sabar. Pasti besok bakal seru banget, bakal rame banget. Mudah-mudahan kita selamat ya. Soalnya bakal rame banget, bakal seru banget. Oke, jadi nonton vlog selanjutnya untuk melihat keseruan kita nonton Final Euro 2016. Dadah!